Kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi dengan saya, Samuel Shanipar YouTube Channel. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya. Saudara akan menerima video-video saya yang berikutnya. Samuel Shanipar YouTuber pemula dengan 1000 subscriber pertama akan mulai membuat video-video yang berkualitas untuk saudara tonton. Kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi di channel saya, Samuel Shanipar YouTube Channel. Sore ini kita berada di perlombaan burung-burung lobet. Mari kita saksikan kawan-kawan bagaimana kehebatan burung lobet berkicau. Bagi pecinta burung mania, selamat menyaksikan. Kawan-kawan YouTuber, ini dia para pecinta burung lobet. Ini dia kita shoot. Ini dia burung lobet. Kawan-kawan YouTuber. Kawan YouTuber, ini dia pecinta burung. Mari kita tanyakan berapa kira-kira harga burungnya kalau sudah jadi benar. Itu Bang, harga burungnya per ekor bagaimana keterangan? Kalau harga yang sudah jadi mau 50, 20 ada. Mau 50 sampai 20. Sungguh hebat burung lobetnya kawan-kawan. Sekarang menunggu perlombaannya. Kawan-kawan YouTuber. Pak, ada dua orang abang-abang kita, satu Pak Amir, satu Pak Rekar. Mungkin dari Sidempuan itu ya, Pak Rekar ya? Pecinta burung lobet. Ini dia burung kesayangan Pak Amir. Mari kita shoot lebih dekat. Wow, mantap burung-burungnya kawan-kawan YouTuber. Bagi pecinta burung-burung seluruh Indonesia, ini dia contoh burung lobet dengan bunyi yang menakjubkan. Kawan-kawan YouTuber, ini dia Bang Panjaitan, pemelihara burung kicau mania lobet yang baru dipertandingkan mendapat juara berapa Bang Pencetan? Juara 3. Mendapat juara 3, memang sungguh menakjubkan. Bang Pencetan, bagaimana Abang merawat burung ini sampai bisa menjadi kicau mania? Ya gimana Pak, harus serius lah, kalau enggak ya nggak bisa juara. Harus serius katanya. Kasih makan-makan apa itu Pak? Makannya biasa aja, kangkung jagung. Makanannya dari burung lobet ini adalah kangkung jagung. Jengkrik tidak Pak? Kenapa Pak? Jengkrik tidak? Jengkrik tidak dikasih. Jengkrik hanya untuk burung murai batu. Nah, kita setting dulu piala dari burung Pak Panjaitan ini. Mendapat juara 3. Kawan-kawan YouTuber pecinta burung mania, ini dia piala juara 3 kicau burung lobet punya Bang Panjaitan. Kalian bisa berdiri semua Bang? Biar mantap. Para pecinta burung kicau mania lobet, mereka adalah abang-abang kita yang dengan susah payahnya memelihara dan segala macam supaya burung lobetnya jadi. Itu dia kawan-kawan YouTuber, ada juga Bang Panjaitan, Bang Amir, semua ada. Mari kita shoot burung-burung lobetnya. Piala orang masa buat ini. Sudah mendapat juara dari burung lobetnya. Kawan-kawan YouTuber, kawan-kawan YouTuber, perlombaan burung kicau, kicau burung mania lagi diperlombakan kawan-kawan. Konin mania Bang. YouTuber, inilah perlombaan burung konin mania dari pecinta burung seluruh Batam. Beberapa burung sudah mendapatkan piala juara 1, juara 2, juara 3 tergantung bagaimana burung-burung itu berkicau. Kawan-kawan YouTuber, ini dia para juri-juri kicau burung mania. Kalau itu ini para joki-joki burung. Bukan joki. Ini dia juri perlombaan burungnya. Dia kawan-kawan YouTuber, para juri sedang berdiskusi. Ini dia kawan-kawan YouTuber, burung lobetnya yang telah mendapat juara. Lagi berkicau dia kawan-kawan YouTuber. Nah itu dia kawan-kawan YouTuber, selamat sore dan selamat menikmati.